Halo Trailblazer, bertemu lagi di channel Happy Life. Di video kali ini gue bakal merekomendasikan karakter yang paling worth it di gacha di patch 1.3 guys. Video ini bertujuan untuk menjadi video referensi kalian mau gacha dan hang il atau puxuan. Nah, kita langsung saja ke videonya, let's go mamang. Nah, untuk prioritas gacha, jika akun kalian tidak mempunyai DPS seperti Silly, Blade, dan Kapka, atau Danheng E6, atau misalkan Shang gak punya, terus gak ada si Yanxing, nah, saran gue segera gacha si Danheng Il ya guys ya. Soalnya dia bakal digadang-gadang menjadi DPS terbaik versi elemen imaginary. Nah, apalagi kalian udah ada Luocha. Nah, itu cocok banget disandingkan dengan si Danheng Il, guys. Nah, untuk Puxuan sendiri dia ada karakter tanker ya, guys. Ya, mirip-mirip Gepard dan Marsepan. Nah, tapi si Puxuan ini digadang-gadang bakal mengkomplitkan party monokuantum. Jadi, kalau kalian bertujuan membuat party monokuantum yaitu Sele atau Singkwe plus Silver Wolf, Puxuan, dan Lin. Nah, kalian wajib banget gacha guys ya. Soalnya mono kuantum wajib 4 biji guys. Agar si Silver Wolf bisa membuat weakness kuantum terus guys. Jadi kalau kalian bertujuan akunnya itu ada Sele terus mau bikin mono kuantum, udah pasti wajib gacha. Nah, kalau kalian misalkan gak ada tujuan buat mono kuantum terus udah ada si Gepard guys, mendingan kalian skip aja untuk bikin party-party yang lainnya guys. Soalnya party monokuantum adalah party, salah satu party paling mahal yang ada di game Honkai Star Rail. 3 karakter limit, yaitu kalian harus mempunyai Silly, terus ada Silver Wolf, terus kalian punya Puxuan, terus kalian harus gacha lagi healer baru si Lin ya guys ya, berelemen kuantum. Itu which is mahal banget ya guys ya. Nah, jadi kalau kalian yang nggak ada Silver Wolf, mendingan skip aja dah asli. Kalian mending fokus bikin party yang lain aja. Tapi kalau kalian tinggal butuh 2 puzzle lagi, kalian udah punya Sele atau Singkwe terus ada Silver Wolf, mah kalian gas gacha di bannernya si Puxuan guys. Nah, kita bakal breakdown ya guys ya skill-skill dan Hang Il dan Puxuan. Let's go mama. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu si Danheng Il guys. Danheng Il ini adalah DPS Destruction Imaginary ya guys ya, yang bakal meng-carry di party kalian. Nah, kekuatannya itu berasal dari basic attack yang bisa di-enhance dan ultimate. Dimana basic attack si Danheng Il ini bisa di-enhance sampai level 3 menggunakan 3 skill point. Di saat Danheng Il meng-enhance skill, maka damage yang keluar akan ada penambahan critical damage guys. Sedangkan ultimate-nya dia akan mengeluarkan naga dan akan memberikan damage yang sangat luar binasa. Nah, untuk timnya sendiri kamu bisa pakai si Yukong ya guys ya, untuk menjadi buffer crit rate crit damage. Plus Yukong juga bisa nambahin 12% imaginary damage. Nah, untuk menghemat skill kamu bisa masukin healer seperti Luocha guys. Dan untuk karakter terakhir kamu bisa masukin Pela atau Weld untuk memberikan efek debuff. Nah, untuk Puxuan sendiri dia adalah salah satu karakter kunci dari party mono kuantum. Untuk skillnya sendiri dia bisa memberikan area bernama Metric ya guys ya, di mana area ini di saat musuh memberikan damage kepada rekan tim, maka damage yang diterima rekan tim bakal berpindah sebagian ke Puxuan selama 3 giliran. Dan saat rekan tim terpengaruh oleh area metric, maka rekan tim akan mempunyai status knowledge. Rekan tim berstatus knowledge, HP dan crit rate-nya akan meningkat. Jika kamu unlock S1, ada bakal penambahan lagi crit damage 30% guys. Dan untuk ultimate-nya, Puxuan ini akan memberikan damage untuk seluruh musuh dan akan memulihkan HP Puxuan dan rekan tim. Untuk timnya sendiri, Puxuan ini bakal masuk party mono kuantum yang terdiri dari Sele atau Singkwe sebagai DPS, Silver Wolf sebagai debuffer dan pembuat weakness, dan Puxuan sendiri berperan sebagai tank plus ngebuff juga guys, dan Ling yang akan menjadi healer sekaligus menghapus debuff. Nah, jadi itu dia guys rekomendasi karakter yang harus kalian gacha di banner 1.3. Semoga video ini bisa membantu kalian, coba deh
komen di kolom komentar kalian bakal gacha siapa. Nah, Bang Happy undur diri, sampai berjumpa di video selanjutnya. See you next time. I miss you.